Naysila Mirdad. Siapa yang tidak kenal dengan aktris cantik yang memiliki nama lengkap Naysila Nafulani Mirdad. Aktris cantik, kelahiran Jakarta, tanggal 23 Mei tahun 1988 ini, merupakan seorang pemeran dan model asal Indonesia. Naysila Mirdad, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik. Hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Dude Harlino. Naysila Mirdad pernah dikabarkan berpacaran dengan Dude Harlino. Keduanya sering dipasangkan di judul sinetron yang sama. Hubungan kedekatan mereka, yang bermula dari lokasi syuting, terus berlanjut ke kehidupan nyata, yang membuat keduanya dikabarkan sudah berpacaran secara diam-diam. Namun, keduanya menampik kabar tersebut, dan mengatakan jika hubungan mereka hanya sebatas sahabat. 2. Jenda. Sejak tahun 2008, Naysila Mirdad pernah berpacaran dengan Jenda. Keduanya pertama kali kenal lewat jejaring sosial Facebook. Ketika masih berpacaran, mereka sempat menjalani hubungan LDR an Indonesia-Australia. Namun sayang, hubungan mereka berakhir. 3. Benyamin Pandelaki. Pada tahun 2012, Naysila Mirdad dan Benyamin Pandelaki pernah berpacaran. Kala itu, mereka menjalin hubungan cukup serius. Bahkan, keduanya sudah saling mengenal keluarganya satu sama lain. Namun sayang, hubungan mereka kandas. 4. Gilang Radipa. Naysila Mirdad pernah santer dikabarkan berpacaran dengan Gilang Radipa. Kabar tersebut berawal setelah Naysila Mirdad memposting foto saat bersama Gilang Radipa pada tahun 2015. Bahkan, mereka pernah terlihat liburan bareng ke Singapura. Namun hingga kini, Naysila Mirdad belum pernah memberikan klarifikasi mengenai kabar tersebut. Tetapi, menurut pengakuan ibunda Naysila Mirdad, ia mengungkapkan jika Gilang Radipa adalah sahabat Naysila Mirdad dari sejak kecil. 5. Rustiandi Samanov. Naysila Mirdad dan Rustiandi Samanov pernah berpacaran. Keduanya berpacaran sejak tahun 2016. Seperti anak muda yang sedang kasmaran, Naysila Mirdad kerap memposting momen kebersamaannya dengan Rustiandi Samanov di sosial medianya. Hubungan mereka pun tampaknya sudah mendapatkan lampu hijau dari keluarganya masing-masing. Namun sayang, hubungan mereka putus. 6. Ronaldo Stockhorst. Naysila Mirdad pernah dijodohkan oleh para netizen dengan Ronaldo Stockhorst. Keduanya diketahui pernah bermain di sinetron Orang Ketiga. Chemistry yang apik yang mereka bangun sukses membuat penontonnya baper, sehingga banyak para netizen yang ramai menjodohkan mereka berdua. Namun, perjodohan tersebut tidak terjadi karena Ronaldo Stockhorst sudah menikah dan memiliki anak. 7. Arvito Hutagalung. Saat ini, Naysila Mirdad tengah berpacaran dengan Arvito Hutagalung. Naysila Mirdad mulai go publik pada tanggal 9 Mei tahun 2022 lewat sosial medianya. Hubungan mereka dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau dari keluarganya masing-masing. Bahkan, para netizen pun banyak yang mendukung hubungan mereka lantaran keduanya seiman. Itulah pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Naysila Mirdad. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.